Oke, selamat sore, ketemu lagi dengan saya Wira di session ini ya, apa unboxing. Jadi hari ini tuh tanggal 30 Juli saya beli headphone ya dari salah satu online shop yang ada di Indonesia yang warnanya hijau. Cuman saya nggak mau menyebutin untuk aplikasinya atau online shopnya karena saya nggak di endorse. Oke, langsung aja tanpa banyak bicara dan banyak bacot, teman-teman juga pasti udah gregetan bosnya ya. Apa sih yang saya beli, headphone merek apa sih? Oke, langsung aja ya, nih lihat dulu ya, belum dibuka ya, masih disegel, masih perawan ya, masih original. Oke sob, oke. Mana ya? Ini udah ada, pakai gunting aja lah. Masih nggak punya cutter. Gunting sikit-sikit. Gunting sikit-sikit. Kardusnya jangan sampai rusak karena saya mau pakai lagi buat saya jualan. Oke, nah kebuka ya. Oh, buka. Ini packingnya rapi, ada bubble wrapnya, jadi apa ya, aman gitu ya. Kalau agak kebanting-banting, jadi nggak bakal bikin barangnya rusak. Oke, kwitansi ya, barusan itu namanya kwitansi. Langsung aja kita buka guys. Wow, mantap sekali, cantik sekali. Nih seperti ini ya, JBL Tune 500. Nih kayak gini ya. Keren nggak? JBL ini ori ya, bukan kaleng-kaleng, bukan yang bajakan. JBL. Langsung aja kita buka dalamnya ya, pasti udah pada penasaran dong. Kita buka dari sini. Oh, ternyata ada ininya guys. Agak susah juga ya bukanya. Nah, ori kali ya. Jadi apa namanya, packingnya rapih gitu kan. Oke, langsung saja. Wow. Nah, ini dalamnya ya. Tuh, seperti ini guys. Oke ya, kita langsung buka saja. Simpan sini. Lihat, cek, energi cek. Ini ada pengaturannya ya, di sini bisa disesuaikan kayak gini tuh ya.
Oke. Di sininya juga empuk ya guys ya. Ada ininya busanya. Dengan ininya empuk sekali. Enak ini untuk dipakai. Ini ada bacaan, ini untuk di kanan, ini untuk di kiri. Oke, itu aja ya, tanpa basa-basi kita langsung pakai untuk handphonenya. Kita percobaan ya, kita dengerin YouTube, kita langsung setel aja ya. Wow, mantap guys. Untuk ininya ukurannya pas sekali, fit sekali di kepala, mantap. Bagi teman-teman yang ini lagi cari-cari headphone, saya rekomendasikan ya untuk beli ini. Selain harganya udah murah, saya kan beli ada diskonan 50%. Kualitasnya bagus, ya daripada beli yang kurang jelas mereknya atau abal-abal ya, mendingan beli yang ini. Berikut fitur dan spesifikasi dari JBL Tune 500 ya. Kasih, sampai jumpa di berikutnya, dadah.